Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengatasi kaki pecah-pecah dengan cepat. Pertama, kita membutuhkan satu buah pepaya muda. Kita gunakan yang ukuran kecil saja, tidak usah terlalu besar ya. Pepaya ini sangat mudah sekali kita jumpai dan kita dapatkan. Kemudian kita membutuhkan satu buah garpu. Nah, garpu ini kita tusukkan ke pepaya yang kita siapkan tadi, getahnya pun akan keluar. Getah ini langsung kita aplikasikan pada kaki kita yang pecah-pecah. Oleskan secara halus dan lembut sampai merata, lalu diamkan selama beberapa saat. Rasanya mungkin akan sedikit gatal dan perih, tapi ini menunjukkan bahwa enzim yang terkandung pada getah pepaya sedang bekerja. Jika sudah kering, bilas kaki kita menggunakan air hangat. Lakukan cara ini beberapa hari dan kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kaki kita yang tadinya pecah-pecah menjadi mulus kembali. Sebelum mengoleskan getah pepaya pada kaki kita, pastikan bahwa kaki kita dalam keadaan bersih ya. Jangan sampai ada kotoran atau debu yang menempel pada kaki. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan silahkan kalian buktikan sendiri di rumah khasiatnya yang luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan bagikan ke teman kalian yang mengalami kaki pecah-pecah, supaya bisa terbantu. Terima kasih, dan semoga bermanfaat.